Yang menghubungi berarti almarhum Joshua ya. Melalui WhatsApp call atau video call. Majelis Hakim yang mulia, kami keberatan karena dari tadi kami catat saudara penasihat hukum terdakwa, terutama saudara Febri Diansyah itu selalu menyimpulkan dan membuat asumsi-asumsi sendiri, Majelis Hakim. Baik. Terima kasih. Jaksa penuntut umum merasa keberatan dengan pertanyaan yang diajukan oleh kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah, kepada saksi di sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir J. Jaksa menilai kuasa hukum Putri Chandrawati selalu membuat asumsi sendiri di persidangan. Oleh karena itu, jaksa langsung menginterupsi majelis hakim dan menyampaikan rasa keberatannya. Sebelumnya, kuasa hukum Putri Chandrawati juga ditegur oleh hakim karena memberikan pertanyaan yang sudah dijawab sebelumnya oleh saksi Vera Simanjuntak, kekasih Brigadir J. Dalam sidang lanjutan kali ini, keluarga Brigadir J dihadirkan sebagai saksi terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Apakah saudara saksi pernah menghubungi almarhum Joshua pada tanggal tersebut? Tidak, dia nelpon saya tiba-tiba. Yang menghubungi berarti almarhum Joshua ya. Melalui WhatsApp call atau video call. Majelis Hakim yang mulia, kami keberatan karena dari tadi kami catat saudara penasihat hukum terdakwa, terutama saudara Febri Diansyah itu selalu menyimpulkan dan membuat asumsi-asumsi sendiri, Majelis Hakim. Baik. Terima kasih. Baik, biarkan kami yang menilai. Lanjut, saudara jaksa penuntut umum, apa yang sudah kami tanyakan, tolong jangan ditanyakan lagi. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.